Akhirnya, mereka berdua pun menaiki angkot tersebut. Nah, ini kan komplek perumahan yang tadi siang kita lewatin, bro. Wah, iya ini. Berarti kita benar, bro. Gak salah naik angkot ini. Wah, angkotnya berhenti sendiri, bro. Waduh, jangan-jangan ini angkot hantu, bro, yang kita naikin, bro. Wah, apes amat kita ya malam ini ya, bro. Iya ini. Wah, kalau ini benar-benar angkot hantu, bro. Wah, jadi merinding nih aneh, bro. Di tengah kepanikan mereka berdua, tiba-tiba dari luar jendela angkot muncul sosok yang sangat menyeramkan. Jika kalian mampir di channel ini, silakan tekan tombol subscribe untuk berlangganan channel ini. Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Untuk menyemangati channel ini, silakan tekan tombol like agar kedepannya video dari channel ini lebih kreatif dan lebih menghibur lagi. Terima kasih. Badrun dan Burhan pulang mengunjungi temannya di daerah Bogor karena rumah temannya tersebut sangat terpencil dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Terpaksa mereka pun menempuhnya dengan berjalan kaki untuk sampai ke jalan raya. Luar biasa, bro, teman kita yang satu ini. Rumahnya jauh banget. Sampai naikin bukit turunin lembah begini, rasanya mau copot ini kaki udah, bro. Iya, Kon. Tapi ente bener kan, bro, ini jalanannya? Rasan tadi siang kagak sejauh ini dah dari jalan raya ke rumahnya si Somad. Ente salah kali, bro. Ah, perasaan mah bener ini, bro, jalanannya. Setelah berjalan kaki cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di jalan raya. Wah, aha. Pucuk dicinta ulam tiba, bro. Ada angkot ono arah kesini, bro. Wah, jadi dah kita pulang, bro. Mana? Wah, iya. Wah, akhirnya keblangsakan ini sudah terjawab, bro. Pulang juga kita dah. Lah, bro, ngerti amat tuh angkot ya. Belum kita berhentiin, udah berhenti duluan. Mungkin karena nggak ada penumpang ya, bro. Jadi ngelihat kita berdua di sini, dia langsung berhenti. Ayo deh, kita naik, yuk. Akhirnya, mereka berdua pun menaiki angkot tersebut. Nah, ini kan komplek perumahan yang tadi siang kita lewatin, bro. Wah, iya ini. Berarti kita bener, bro. Nggak salah naik angkot ini. Setelah angkot itu berjalan sekitar 2 km, mereka pun merasakan ada hal yang aneh. Lah, bro, tapi kok lewat hutan begini ya? Tadi perasaan tadi siang kagak lewat sini dah, bro. Mungkin trayeknya lewat sini, bro, nih angkot. Untuk menghilangkan rasa penasaran, akhirnya Badrun pun menanyakan trayek angkot tersebut. Mang, ini angkot trayeknya lewat Pasar Cibinong ya, Mang? Eh, buset, dicuekin, bro. Mungkin supirnya ada keluhan dengan pendengaran, bro. Mang,
Mang. Woi, Mang. Woi, woi, Mang, Mang. Puji buset dah. Lah, ini mah benar-benar budek total, Bro. Lah, sampai kenceng kayak gitu masih kagak denger juga. Karena sudah lelahnya mereka dengan keadaan, akhirnya mereka pun tertidur di dalam angkot tersebut. Dan mereka tidak mempedulikan lagi mau dibawa kemana mereka oleh angkot tersebut. Di tengah perjalanan, mereka berdua pun terbangun. Dan betapa terkejutnya mereka berdua karena mendapati supir angkot tersebut sudah tidak ada. Dan anehnya lagi, angkot tersebut dapat berjalan sendiri walaupun perlahan-lahan. Lah bro, supir angkotnya kemana itu bro? Lah, kok bisa ngilang begitu ya bro? Eh buset, lah iya bro. Tapi kok ini angkot bisa jalan sendiri ya bro? Jangan-jangan pakai remote control ini bro, angkot. Tidak lama kemudian, angkot itu pun berhenti sendiri di tengah hutan yang sangat gelap. Wah, angkotnya berhenti sendiri bro. Waduh, jangan-jangan ini angkot hantu bro yang kita naikin bro. Wah, apes amat kita ya malam ini ya bro. Iya ini, wah kalau ini benar-benar angkot hantu bro, wah jadi merinding nih aneh bro. Di tengah kepanikan mereka berdua, tiba-tiba dari luar jendela angkot muncul sosok yang sangat menyeramkan. Eh kampret, ini angkotnya mogok ini. Ayo lu turun berdua, bantuin dorong nih angkot. Kumpul, kumpul. Makan nasi sama garam. Suwe banget tuh aki-aki. Ngagetin aja. Untung jantung gua kagak copot. Brengsek banget dah. Kagak tahu apa dia ya? Kalau nyali kita lagi pada ciut. Pakai bercanda lagi tuh aki-aki. Suwe banget. Ya, malah dia pada ngerumpi berdua. Ayo buruan turun sini, bantuin dorong angkot nih. Nah, iya, begitu dong. Ayo dorong terus. Lah bro, suwe amat kita ini berdua ya. Nah iya ini, apes banget kita.